Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratul kiram, setuju para kiai, setuju guru ngaji, sahibul hajah, keluarga besar Ibu Ibu Hana yang tentu sore ini cukup berbahagia, jami'ah hadra yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin, para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah isri makin kau lebih syah hadir tepatnya neng etisa Ibu Dua Widuri Abid gula tak terbagi benbian. Sekitar 6 tahun apa 8 tahun yang lalu gula ki sekut perjalanan kacau. Mari gini kan gemet pas tidak semuanya boleh. Covid telah memisahkan kita. Ada lockdown, ada PPKM. Alhamdulillah makin terbangki. Kemasan acaranya dalam rangka 1000 hari. Paling tidak ini kabar gembira. Jadi maliki odi. Jadi Bian senika pada beres. Muka-muka gelaban Bian terpada lanjut umur. Almarhum Pak Saniman alias Pak Hana, muka-muka seluruh amal baiknya dimakbul dan diterima Allah. Tusa-tusana muka-muka sempurna. Para hadir, berbicara persoalan kematian adalah sesuatu yang pasti. Estana mati COVID-19 makin aduk-aduk boleh wad. Ada yang namanya MU, ada yang namanya Omicron yang sudah mulai dikhawatirkan masuk lagi di Indonesia. Para hadir, mun COVID ni ke virus itu penyakit, likulidain dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, illal maut, kecuali kematian. Jadi mun mati itu ada obat, karena ini adalah batas kontrak hidup manusia. Jadi makinlah tadek COVID kemarin pengumuman ni salah marina. Mian tak usah kok takut diri, takut mati ya. Ni salah benda pengumuman bahwa COVID sudah tidak ada di Indonesia. Bahwa COVID sudah tidak ada. Indonesia merdeka dari COVID, seluruh dunia bebas dari COVID. Cek nang tenang ya, mati ini bukan benda. Jadi kuburan itu benda istilah COVID melolor. Boleh cerita beraan, tabur gelap, sakit kolesterol, laku banyak. Lemang kan dari rumah ya, berbicara persoalan kematian ini sesuatu yang pasti. Soki ya mate, melarat apa boleh. Lempo ya mate, koros apa boleh. Kiai ya mate, apa boleh, ya simak kaya. Ada mate lah. Orang yang mula madir, tak usah ada mate, koros apa itu. Po lempo mate. Lepok, jendadan siros koros riodi. Harap kita ejabut tu berpengiran. Harap mak kita ejabut mati tibi di siros koros. Jadi para hadirin, jadi urusan mati ya pasti. Inna waqtallahi hakun, sebenarnya janji Allah itu pasti adanya. Wa innal mauta hakun, kematian itu benar adanya. Wa innan naroh, neraka itu ada hakun. Wa innal jannata hakun, surga itu ada. Wa inna su'ala munkar wa nakir, pertanyaan-pernyataan dari malaikat munkar nakir hakun, benar adanya. Ini kemudian puri yakin ketika anda sudah mati. Kemudian salah mati pak, mari ebendem petong tentep orang jimule dari kubur dan mulai berurusan. Minha khalaqnakum, dari tanah manusia Nabi Adam diciptakan. Wa fiha nu'idukum,
ke dalam tanah, manusia kelak akan dikembalikan. Jadi selamatnya masa beli ke tanah boleh. Asal Nabi Adam terjadi dari tanah, mati, pendem ke tanah boleh. Senyawa, memang aslinya manusia dari tanah. Bahkan tanah tak pernah sak-sak boleh kubur dia. Sebesar itu kan mulai bangun kuburnya. Tak bisa kebaik boleh karena boleh bangun, nah, tapi dia sakit manusia pendem. Senyawa menyatu dengan tanah. Jadi golek dia tak ada. Daging dia tak ada. Yang tersisa hanya tulang belulang dan batok kepala. Kini ke yang tersisa itu mengalir kubur, bapak ditolak, berarti di situ ada manusia. Kemana kulit dengan dagingnya, okay? Ya masuk senyawa dengan tanah. Makanya para rabu saja pada rekan orang yang menamati. Makanya Soki berpangkat jabatan presiden, ya mati berdem ke tanah. Bupati yang mati berdem ke tanah. Kiai mati berdem ke tanah. Kena jadi ya mas, yang asalnya disayang-sayang keramat mulia, mungkin jadi DPR, mungkin jadi ya pejabat etawal ke demur kan, patwal. Mun presiden satu jam sebelum presiden lewat harus dikosongkan jalan raya. Patwal empat senat di depan, empat senat di belakang. Ada Harley lima sepeda di depan. Si tempatnya presiden ini dia tinggi intelijen kan dia. Namanya pasukan pengaman presiden, 100 sekret pengaman. Jongkan presiden di mah, siyanum presiden di mah, mung presiden ketiding ada mah. Tanya lagi ada, kita berobat mung presiden. Si anak ibu dia depor di berbore, catet kapi benda. Presiden minum, bapak kelengar. Mekel kapi depor sama. Halo mung presiden datang. Gimana dek rey, lah tak ada temu. Telur telur kapi lah ada jangan lah. Mabuk tak mabuk lah tak tahu lah. Lah tak pesen aja lah abu mulia pak. Ketika dia hidup mulia, mulamat coba hidup itu. Ada. Mun sape mati kita presiden menyendemin pak. Mun sape mati. Kita cara pesapi kita denabar. Karena kulit sapi berharga. Sekilo bisa sebiji kebu. Sekilo bisa 16.000. Kita boleh senapur pun sate. Tapi manusia mati, Pak. Gula benbiak mati. Saya harus senapur gula benbiak. Boleh gula benbiak. Tak apa lagi, Pak. Pesarangan boleh sate. Dinbiak boleh. Jika berhadra, dinbiak. Apu sekalian dua, Pak. Tak apa lagi. Mun sampai mati, mun kokot, mesti ketok. Makai sapi tak pernah sepatuan, kayak ketok kokot dari kentongi pasar, laris. Karena kokot menekelah, dia bisa jadi keker. Jadi campur bakso, bakso kikil. Jadi bakso senang. Ya campur soto, ya soto kikil. Nah, akhirnya dia lemah para rabu saja. Ya pasti dia lekan, dia gula berlian. Inilah natore aduak kagusya Allah. Muka-muka emasa kau leserang panjang nekat neka odi. Muka-muka amal bagus ni ketereka terima abun Allah. Tusa-tusa muka-muka pada apa suara saran al. Saran Allah. Nika gula pidato tak beda keding. Jadi terima arena selawat bisaos asaran. Halaman setong pengarap muka-muka seibu arena makin neka. Akan menambah amal baik ke almarhum. Pak Saniman alias Pak Hana. Bergolak-golak tapi saya hadir. Muka-muka saja itu saya seorang Allah. Amin ya Rabbal. Ala hadihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah al-Fatihah.